Halo semuanya, ini Sejenis Channel seperti jenis-jenis channel YouTube lainnya, dan sekarang kita akan bermain game PS2, yaitu yang berjudul The Dead Jam Fight for New York. Oke, dan sekarang kita sudah berada di game, dan sekarang kita akan ke option dulu. Udah, ini untuk musiknya saya hilangkan karena takut kena copyright. Dan sekarang kita ke story, kita akan membuat karakter baru, create user ID. Dan untuk namanya, kira-kira siapa ya? Kita bikin nama yang simple aja, namanya kita orang aja, karena dia jenis orang yang tidak kita ketahui. Orang. Jadi kita simpen. Oke, sukses. Udah kan? Yes. Berarti tadi no dong. Oh my god. Oke, successful. Oke, kita lihat untuk cutscene-nya, untuk ceritanya. Sebelumnya saya sudah pernah mainin game ini untuk di rental juga, dan di rumah juga. Mungkin kalian juga pernah mainkan game ini di rental ataupun di rumah. Dan sekarang saya pengen main tanpa men-skip cutscene di game ini. Saya pengen tahu ceritanya seperti apa, karena sebelumnya saya skip saja untuk bermain untuk cutscene-nya. Oke, kita lihat cerita awalnya. Itu sepertinya kelompok atau kepala gengnya ditangkap oleh polisi. Dan, oh, watch it. Kebentur dong, sadis. Ya, sepertinya ditahan ya. Nah, kepolisian. Death Jam Fight for New York. Yeah, who's gonna put my kid through college now, eh? Don't worry, someone else will come along and take his place. Ain't that right? Look out! Oh. Itu hobrok dong. Mobilnya hancur. Dia diselamatkan oleh seseorang. Dan tentunya yang nyelamatin itu pasti kita. The car came out of nowhere. I barely got a look at the guy. Just try your best to remember. Take a look at the mugshots. Sekarang kita akan buat orang. Saya pengen buat orang yang. Do any of these guys look like the perp from the scene? Dulu. All right, here we go. Kita bikin yang kurus. Tingginya 61 lah. Ini untuk beratnya, weight kita cari model M. Bodinya M. Now I need you to tell me about his face. Kulitnya ya bisa matang aja. Untuk aku bagian pertama, flatnya juga yang pertama. Untuk mata, kita pakai mata yang ini. Warnanya kita coba warna ini. What about his eye? Untuk alis saya pakai nomor 7, kayaknya bagus ya. Nomor 7. Ya, nomor 7 bagus. Untuk hidung kita nomor 3. Itu yang kecil. Untuk bibir. Untuk bibir. Ini kayak nomor 8. How about his ears? Untuk telinga saya lebih prepare ke nomor 2. Tell me about his hair. Untuk rambut, garis aja rambutnya biar nggak botak. Untuk jenggot, dagu, dan lainnya aksesoris ini nggak usah aja lah. Warna hitam, polos-polos saja. Oke, masih loading. Is this the guy? Kurus sekali, guys. Udah dikira yes. Karena dia kurus, kita cari yang voice-nya clean cut aja. Karena dia sesuai dengan postur tubuh ya. Masa kalau tubuhnya kurus, suaranya ngebas atau besar kan nggak nyambung. Oke, di sini ini ada orang. Kita ini markas yang tadi deh kayaknya. Oh ya, ini dia yang kita selamatkan. Yo, we thought you was. Thought I was what? Arrested? Who this? This is the guy who was helping me get home while you two clowns were sitting around playing video games. Hey, at least we're still around. Who knows what people are thinking after that shit you pulled, man?
Okay, look. Mereka dimarahi karena nggak melakukan apa-apa, cuma main game, nggak ngelamatin bosnya. So, is this guy malah bosnya selamatin oleh orang lain. He's in. Remember, man, we don't know shit about this guy. No offense. Yeah, look like a straight. How we know he cool? Cause I say so. Well, if he stays, he's got to be able to carry his own weight. Can you fight? I can take care of myself. We gonna see about that. Oke, okay. Tadi ragukan nggak bisa berkahwin karena saya satu. Oke, okay, di sini saya pilih martial arts karena saya seneng gaya street. Ya bebas ya, itu nggak bebas. Bukan gulat, bukan boxing atau apa. Martial arts lebih enak kayak kungfu gitu jatuhnya. Oke, okay, kita masih loading. Sepertinya kita akan coba untuk training di sini. Let's see if you take on Big House. Satu. Kali untuk grab. I see you. Satu kali untuk rock that, son. Oke, untuk banting ya. Untuk grab, untuk angkat. Sedap lagi. That's what I'm talking about. Don't do nothing else but that. Oke, okay, satu terakhir. Itu the special move kita. Grab. Kita masih baru punya satu special move. Oke, okay, kita sip aja untuk si orang ini. Kita akan lanjutkan pakai martial arts dengan setelan mode seperti ini ya. Kayaknya enak nih. Udah kayaknya, udah. Udah di sip sepertinya. Not bad. Looks like you've seen a few scraps in your time. Whatever, man. Sparring ain't shit. 10-1 is biscuit knocked out in a real fight. There's only one way to find out. Go buy yourself some new gear. If you're gonna run with this crew, you better look the part. Think you can handle that? Hey, listen, the cops are looking for you, so you can't go back to your pad. It ain't much, but it's yours for as long as you need it. Hmm. It's got potential. Suaranya nyemplung. Oh my God, sudah anak kecil suaranya. Oke, okay, kita masih loading. Cek voice. Kita dapat email. Kita cek dulu. Oh, ini review Rollins. Sepertinya ini guru ya. Kita beli trik apa teknik-teknik gaya bertarung di sana juga. Ini ada Blaze. Hey man, it's Blaze. I just talked to D and here's the deal. He wants you to hit the club and start putting in work. We'll give you a call when we got something for you. Peace. Kita cek dulu wardrobe, ganti baju, meses. Oke, lihat map ini untuk stop. Oh, beli baju, riasan, gaya rambut, atau coba kita kesini ya, ke foundation. Kita akan bertarung dulu. Atau mungkin kita ke ini dulu deh. Enaknya ya. Belum. Kita ganti baju aja dulu. Kita coba ganti baju. What's up, dog? What's cracking? Kita udah dikasih uang 700. Kita bisa beli baju. Kita pakai t-shirt aja biar lebih enak. T-shirt. That looks good on you. Kurang. Jersey shirt. Twitter, ini kegedean. Kita pakai baju yang kayak gini aja, kayaknya seru kayaknya. Alright, then threads looking tight on you, player. Kita ngepas, terlalu ngepas. Yo, everybody's got their own style. Kita pakai warna hitam aja. Coba cek hitam dulu. Kita warna nih, grey. Light grey. Ini short, kita pakai yang long. Kita pakai yang long, kita cek dulu. Kita beli. Yo, you need a bag for that? G
jean pants kita pakai pants. Nah, pendek mungkin lebih enak nih. Yo, this is one of my best sellers. Apa yang gede juga? Itu yang kargo. Oke, okay. Itu pendek, ini panjang. Ini apa nih bedanya? Long width square. Kegedean dong. Kegedean itu mah. Apa yang ini? Jadi nggak seru jadinya. Apa yang ini? Yang tadi ya tadi. Oke dah. Nice choice, dog. Sepatu. Kita pakai yang casual. Athletic. Belum ada banyak sih. Dari aja ke sepatunya itu. Oke. Kita cek dulu untuk ini nih. Apa namanya? Training latihan. Skill-skill yang bisa kita beli. Going? Belinya pakai uang nggak ya? Ready to train? Oh, pakai poin. Kita kosong. Nah, kita ke pondasin, kita lawan satu aja. Kita lawan siapa ya? Ini aja deh. Lawan trik aja. Kita lawan trik dulu, habis itu kita langsung pulang ya. Kita coba sekali dulu untuk pertarungan ya. Semoga aja aman dan lancar ini game. We got a big debut going down tonight. Hope you like the taste of my. I'ma break you in two, homeboy. Let's get this started. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh. Oh my god. Oh ya. Untuk ambil bisa segitiga atau kotak. Oke. Okay, nice. Yeah, let's take him out. Oh, bantu aku kawan. That was massive. Oh, yeah. Darahnya sudah di merah dan saat kita menggunakan jurus kita. Mati kau. Jurus kematian. You just got old. D-Mob's new soldier is showing some serious promise, people. Don't sleep on him. Akhirnya kita bisa dapat poin dan juga uang. Kita poin kita baru 112 ya. Oke, kita save dulu, kita save. Sepertinya udah ya, makanya udah. Oke, kita berhasil mengalahkan si Trick tadi. Kita dapat pesan lagi, ini dari Blaze. Hey yo, it's Blaze. Oke, deh. Mana message-nya? Ini Lawrence. I don't know what kind of talent D-Mob. Hey yo, it's Snowman. Wih, chat semua kebanyakan. Kita option. Oke. Okay. Oke, untuk video DevGen kali ini sekian dulu. Mungkin kita akan lanjut lagi untuk melawan dua orang lagi setelah si Trick tadi, ada Deki atau Haki mungkin, sama yang lagi satu lagi saya lupa namanya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut lagi untuk di next video. See you in the next
video. And thank you for watching, guys. Bye-bye. See you.